Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kavari Kitchen. Hari ini Kavari Kitchen akan berbagi resep bolu pisang kukus yang hanya menggunakan satu telur, no mixer. Ini super ngembang, moist, montok, dan lembut banget. Ini dia hasilnya kan ya teman-teman, kelihatan sangat lembut dan ini dijamin anti gagal. Oke, ini dia bahan-bahannya yang saya gunakan. 3 buah pisang yang sudah sangat matang. Oke, setelah semua pisang kita kupas, kita akan blender. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan garpu, lumatkan pisang menggunakan garpu juga boleh. Oke, pisang kita sisihkan dan kita masukkan 100 gram gula pasir. Serta 1 butir telur. Aduk-aduk rata sampai gula larut atau adonannya sedikit mengembang. Nah, saya kira ini sudah sedikit mengembang. Kita akan tambahkan pisang yang sudah dihaluskan
Setelah itu aduk rata lagi. Tambahkan 88 gram tepung terigu protein sedang. Jangan lupa semua bahan kering diayak terlebih dahulu agar supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Sepuluh gram susu bubuk atau satu sendok makan, ini opsional, boleh ditiadakan. Satu sendok teh baking soda. Dan 1/2 sendok teh garam. Aduk rata lagi. Oke, terakhir kita masukkan minyak, lalu aduk rata kembali. Nah, sekarang kita akan lumuri loyan dengan minyak atau mentega. Nah, taburi tepung terigu seluruh permukaan loyang yang sudah diolesi mentega. Kita buang sisanya ya, lalu kita masukkan adonan. Oke teman-teman, kukusan dipanasi terlebih dahulu selama 5 menit. Nah, setelah itu kukus adonan selama 20-30 menit. Oke, ini dia setelah 30 menit. Kita akan tes tusuk. Setelah tidak ada lagi yang melengket pada tusuk,
tes tusuk itu artinya sudah matang. Kita angkat dan dinginkan. Oh ya teman-teman, jangan sampai terulang kayak saya. Pada saat mengukus adonan, usahakan airnya ditambahkan lumayan banyak ya. Jangan sampai kayak saya, pas matang airnya juga sudah habis. Syukur-syukur tadi tidak hangus. Betul-betul lembut, wangi, montok, dan mengembang sekali. Ini kelihatan ya teman-teman ya, betul-betul sangat lembut. Oke, saya kira segitu saja dulu videonya. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Jangan lupa setelah nonton, please klik like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the video.